Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan. Seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar.